Okay, I guess we're doing just fine. Said I'm not yours, so I say you're not mine. Hey, I don't want love, no. Forget that heat, bitch. Okay, I guess we're doing just fine. Said I'm not yours, so I say you're not mine. Okay, just a waste of my time. Out of my head, of my mind. Say you wanna leave, hey, so I let you go. Guessing it was me, guess I'll never know. I don't want love no more, I'm sure. Cause I can't do this anymore. Halo guys, balik lagi di sini gua AA Wirya. Bagaimana kabar teman-teman? Semoga sehat selalu, murah rezeki, dan selalu pada perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke, jadi pada video kali ini gue ingin sharing kepada teman-teman sebenarnya lebih nyaman berkendara itu menggunakan sandal atau nyeker. Nah, di sini gue yakin banget di antara teman-teman yang baru banget bisa mengendarai mobil atau mungkin akan mempelajari bagaimana cara mengemudikan mobil, pasti ada sedikit hal yang dipikirkan mengenai cara berkendara. Nah, salah satunya yaitu di bagian kaki, karena bagian kaki itu adalah salah satu bagian yang paling penting dan juga bagian yang paling krusial pada saat kita mengendarai sebuah mobil. Nah, karena lokasi dari gas dan juga rem itu ada di bagian kaki, mungkin untuk sebagian orang masih berpikir lebih nyaman saya itu enaknya nyeker atau menggunakan sandal ya. Nah, jujur, di sini gua mau sharing sedikit kepada teman-teman ya, mungkin sedikit bercerita juga ya. Saat gua dulu baru bisa mengendarai sebuah mobil, gua itu memang dulu itu nyeker. Jadi dulu gua mempelajari bagaimana cara mengemudikan mobil manual, karena memang dulu mobil gua itu manual. Dan dulu gua itu nyeker, tidak menggunakan alas kaki, jadi hanya kaki telanjang aja. Kenapa? Karena dulu gua mikir bahwa berkendara tanpa alas kaki itu jauh lebih nyaman, karena gua bisa lebih merasakan mobilnya. Nah, berbeda hal dengan saat gua menggunakan alas kaki, itu seperti ada sebuah delay ya antara kaki gua dengan pedalnya itu, jadi ada sedikit hambatan atau ada sedikit batasan sehingga gua tidak begitu bisa merasakan kapan harus ngegas, kapan harus ngerem. Nah, seperti itu. Jadi dulu saat pertama kali gua baru bisa mengendarai mobil, itu yang gua lakukan. Tapi memang sebenarnya semakin lama teman-teman mahir dalam mengendarai mobil, teman-teman pasti akan lebih terbiasa, jam terbang teman-teman akan jauh lebih banyak, kemudian juga segala medan teman-teman pernah lalui. Dan secara tidak langsung juga itu akan berimbas pada bagaimana kebiasaan teman-teman dalam berkendara. Nah, jujur, gua saat ini sudah sekitar 5 tahun sudah bisa mengendarai mobil. Dan secara lama-kelamaan, tahun ke tahun, dari yang awalnya gua itu nyeker, kemudian juga tahun kedua itu udah mulai nyoba-nyoba lah menggunakan alas kaki, kemudian tahun ketiga itu sudah mulai bisa untuk menggunakan alas kaki, dan sampai sekarang gue lebih nyaman menggunakan alas kaki. Nah, itu memang beberapa orang ada pendapat yang berbeda. Mungkin teman-teman kalau ada pendapat berbeda bisa komen di bawah, lebih enak menggunakan alas kaki atau nyeker. Nah, jujur, dulu memang saat gue pertama kali bisa mengendarai mobil itu lebih nyaman memang menggunakan kaki saja ya, tidak ada alas kakinya. Jadi supaya langsung kakinya itu menyentuh di bagian pedalnya. Tapi lama-kelamaan gue kok kayaknya nggak nyaman ya kalau hanya kaki saja. Kenapa? Karena memang di satu sisi yang gue pikirkan, pedal gas dan juga pedal rem itu kan adalah daerah yang berada di bawah. Jadi gue berpikir itu kotor ya, daerah yang kotor. Kalau gue terus-terusan telanjang kaki seperti ini ya mungkin amit-amit loh ya ada penyakit apa segala macam seperti itu. Dan gue memang bukan hanya itu saja faktor yang membuat gue beralih dari telanjang kaki ke menggunakan alas kaki. Selain itu juga karena memang aktivitas gue di dalam mobil itu kan sedikit padat ya. Jadi selain berkendara mungkin ada aktivitas mau berhenti ke minimarket, kemudian juga mungkin ke ATM. Itu kan naik turun dan kebiasaan itu membuat gue lama-kelamaan makin malas untuk melepas alas kaki. Jadi semakin lama, semakin bertahun-tahun gue tekuni, gue lakukan, gue berkendara mobil, semakin lama juga kebiasaan itu akhirnya terbentuk dan sampai kini gue lebih nyaman menggunakan alas kaki. Oke, jadi di sini gue ingin membahas sebenarnya lebih enak telanjang kaki tanpa alas kaki atau menggunakan alas kaki. Nah, jadi di sini ada kelebihan dan juga ada kekurangannya masing-masing. Yang pertama kita bahas dulu untuk menggunakan alas kaki ya. Nah, jadi sebagian besar orang tuh gue yakin pasti menggunakan alas kaki.
terutama yang memang jam terbang itu sudah tinggi. Oke, jadi kelebihan menggunakan alas kaki adalah satu, kaki kita tidak kedinginan. Sekarang di fitur-fitur mobil itu ada fitur arah semburan angin yang mengarahkan ke kaki. Nah, kalau kita berkendara dengan menggunakan sepatu kan jelas tidak langsung terkena ya kakinya. Dan dingin yang ada di kaki itu memang lebih sering membuat kita akan ke kamar mandi dan juga akan merasa ingin buang air kecil. Nah, itu yang pertama, itu yang paling simple banget yang gua rasakan. Yang kedua adalah memang di bagian bawah itu kan daerah yang kotor ya. Jadi kita turun, kemudian kita naik lagi, itu ada debu, kemudian ada tanah-tanah yang naik dan segala macam. Dan ketika kita menggunakan alas kaki, maka kita tidak akan perlu khawatir bahwa kaki kita itu akan bersih atau akan kotor. Kemudian juga yang ketiga, berkendara menggunakan alas kaki itu tentu akan membuat kita lebih terlatih dalam mengendarai mobil, terutama saat kita bergonta-ganti mobil ya. Misalkan nih, sekarang kita memiliki mobil Toyota Avanza, misalkan seperti gue dulu memiliki Toyota Avanza, kemudian akhirnya gue berubah ke mobil Kia Sorento. Nah, kalau gue terus-terusan telanjang kaki, maka gue akan terlalu nyaman berada di zona nyaman yang seperti itu. Jadi ketika gue ganti mobil, maka feel mengemudinya itu pasti berbeda dong dengan mobil yang sebelumnya. Sedangkan kalau kita sudah terbiasa menggunakan alas kaki, jadi misalkan gue berkendara di Honda Jazz, kemudian gue pindah ke Nissan Grand Livina, dan itu gue merasakan biasa aja gitu loh, karena memang kaki gue itu sudah terlatih untuk berkendara dengan alas kaki. Jadi antara pedal dengan kaki gue itu kan memang ada batasan ya, dibatasi oleh alas kaki. Jadi gue udah tahu kapan harus ngegas, kapan harus ngerem, kemudian juga pokoknya feel-nya itu udah dapet lah, sudah ada suatu kesatuan dengan sebuah mobil. Beda hal dengan kalau kita terus dimanjakan dengan tidak menggunakan alas kaki, jadi kita kan akan selalu berada di zona nyaman dan ya kapan berkembangnya gitu loh, kalau kita bicara kerasnya lah seperti itu. Nah, tapi kalau kelemahan untuk menggunakan alas kaki itu adalah saat di musim hujan ya. Mungkin kelemahannya itu ya sedikit aja sih. Yang gua rasakan itu saat di musim hujan. Jadi kalau kita turun, kita naik lagi dan basah, ya tentu harus dilepas dong, karena kalau kita mengemudi dengan alas kaki yang basah kan agak kurang nyaman juga. Kemudian juga sih kalau kita mengemudikan dengan alas kaki itu sebenarnya ada yang berat juga ya. Mungkin ada teman-teman yang alas kakinya itu terbuat dari besi atau terbuat dari kayu gitu kan, agak sedikit berat, tapi kayaknya nggak terlalu banyak sih orang yang kayak gitu. Dan sekarang kita lanjut aja ke bagian kelebihan dari nyeker. Nah, ini dia kelebihan dari nyeker, ini pasti yang ditunggu-tunggu oleh orang yang baru banget belajar cara mengendarai mobil atau baru bisa mengendarai mobil, karena gue juga dulu kayak gitu ya. Kita nggak perlu jaim lah ya, semua juga merasakan perkembangannya. Jadi di sini menurut gua, kelebihan saat kita nyeker itu adalah tentu lebih nyaman berkendara. Tentu lebih nyaman, refleksnya jauh lebih tinggi. Jadi kalau ada apa-apa, kita akan lebih tahu, akan lebih refleks. Beda hal dengan menggunakan alas kaki. Jadi ada sedikit jedanya. Nah, kalau kita hanya telanjang kaki aja, itu kita akan lebih menyatu pada mobilnya, dan itu memang di satu sisi ada kelebihannya juga, teman-teman. Kemudian juga kelebihannya itu adalah saat kita yang kayak gue bilang tadi, saat musim hujan itu kan, jadi kalau misalkan alas kaki kita basah ya kita lebih baik lepas alas kaki aja, kita lebih nyaman telanjang seperti itu. Tapi memang bagaimanapun tips atau pengalaman mengemudi teman-teman itu sebaiknya tetap aja dijalanin bagaimana nyamannya, karena memang salah satu faktor pendukung kita bisa berkendara dengan baik itu adalah yang pertama nyaman. Kalau kita tidak nyaman ya, semewah apapun mobilnya, sebagus apapun mobilnya ya, tetap kita tidak akan merasakan hal yang enak gitu loh, hal yang membuat kita suka berkendara. Jadi itu aja tips dari gua. Mohon maaf kalau masih ada kekurangan, dan kalau teman-teman ingin menambahkan bisa komen di bawah. Oke, jadi sampai sini dulu teman-teman video gua kali ini. Jangan lupa like, di subscribe dan komen serta share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa, bye.